Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bonsai kelapa. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara pembuatan bonsai kelapa tersebut, untuk mempermudah dalam proses pembuatannya, alangkah baiknya kita mengenal dulu media apa saja yang akan digunakan dalam proses pembuatan bonsai kelapa tersebut. Medianya sendiri terdiri dari ada dua. Yang pertama media tanah dan yang kedua media air. Sedangkan gaya bonsai kelapa sendiri ada banyak sobat. Cuman di sini saya akan share atau berbagi 4 model dulu. Untuk model yang pertama, model batok melayang atau batok nungging media tanah. Dan model yang kedua, model batok melayang atau batok nungging media air. Untuk model yang ketiga, model kelapa melayang media tanah. Dan yang terakhir, yang keempat, model kelapa melayang media air. Di video ini kita akan berkenalan dengan model pertama dulu, atau yang ada di video ini, yaitu model batok melayang atau batok nungging media tanah. Di dalam video ini umur bonsai kelapa kurang lebihnya 7 bulan. Untuk model yang kedua dan tiga serta keempat nanti saya akan menyajikannya dalam urutan video berikutnya agar mempermudah. Untuk sobat-sobat semuanya, sebelumnya saya minta maaf, bukan maksud untuk menggurui di sini. Saya hanya berbagi pengalaman saya dalam membuat bonsai kelapa. Semoga bermanfaat. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam bonsai kelapa Nusantara.